Balik lagi di channel Vicky Jaya Diningran. Ya, buat kalian semua, sebelum nonton video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe coy. Subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Oke, lonceng yang di bawah. Tombol subscribe-nya warna merah, mantap kali. Oke bro, balik lagi di channel Vicky Jaya Diningran. Ya dah. Ada bawa pupu ini atau marginal. Di sini kita bakalan bikin video yang udah lama kita nggak bikin cuy, yaitu unboxing. Nggak usah lama-lama, ini unboxing udah ada di judul tulisannya. Dan ini bentuknya kayak gini ya pemirsa, kotak ini. Kan paketnya belum dibuka. Oh iya. So please buka aja, langsung buka. Nggak di center deh, cara bukanya gimana? Lu gimana sih? Pokoknya kalau udah kebuka aja, kalau udah kebuka baru lihat tuh. Paket dibuka apa yang mau dilihat? Udah mulai terlihat. Oke coy, jadi ini penampakan. Ini tampak depannya. Nih. Nah. Ini ininya. Oke, ini belakangnya. Balik goblok. Ini bener gak sih gini? Silver tool. Nah, ini balik lagi ini depannya. Ini gini. Kayak gitulah. Oh, gini aja cuy. Oh. Udah gini doang. Apa yang mau dilatin gitu. Kunci T aja gimana? Wih, berat anjir, Bro. Ya kan besi, Wak. Oh. Ini ada bisa pokoknya di skateboard kan ada kunci-kunci, misalkan kunci dari bearing, kunci apa di ini kita kasih lihat fungsi-fungsinya, cuy. Ini penampakannya. Bu geser, Bu. Oke. Ini. Ini penampakan. Di sini ada kunci lagi. Ini kunci. Ini ada kunci. Kunci apa ini, Bu? Kunci L. Kunci ini apa? Kembang. L. Obeng kembang. Oh, ini ada sistemnya, cuy. Jadi mau muter ke kanan atau ke kiri itu dari sini, cuy. Baru tahu anjing. Jadi ini nih begini jadi. Tuh. Gitu, cuy. Paham kan? Jadi kita nggak usah kayak sepak tenaga gitu ya. Iya, nggak usah diputar-putar ini kayak gini cuy, kan biasa gini kan. Nah, gini kan biasanya. Sekarang ya nah, ininya ya. Nah, gitu cuy, kayak di mekanik-mekanik gitu doang. Nah, gitu cuy. Ini bisa diputar jadi kan ini ke berarti ini ke kanan ya. Ke kanan kita cetek ininya. Jadi ke kiri. Nah, ini nih. Ini R bawahnya L, tengahnya berarti nggak bisa diputar kalau gitu cuy. Kalau ini ada kunci L. Bukan L, Bu. Kunci itu obeng kembang ya. Obeng kembang. Cuman masangnya bagaimana itu, Dek? Apa ya? Oh, di itu aja ya. Berarti tinggal dipas- di apa bisa sini, dipasang di situ. Ada di sini ya, bisa di bawah gitu. Masukin aja kan. Les. Dah. Mantep nih. Kita langsung aja praktekin, cuy. Gimana cara kerja obeng tersebut? Oh. Ini Bu, kita ngambil ini nih. Ternyata ada pencetannya di sini, cuy. Di sini ada pencetannya nih. Nih, tuh, ini ada pencetannya. Jadi auto langsung keluar ini nih. Oh. Bukan pencetan itu ujung obengnya. Coba lu lihat tuh, ambil. Oh iya. Pemirsa, dia bukan adek gue ya. Oh iya bener. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda pikirkan, dia bukan adik saya. Oh iya bener, ujung obengnya. Oh iya bener juga. Oh iya, ada satu lagi po yang lupa nih, ini cuy. Nih. Nah, ini tuh buat kalian masang grip tab cuy, grip tab. Jadi kayak digesek-gesek gitu tuh. Set gitu cuy, ini kasar. Ini gitu aja. Ini yang lebih kecil sih ukuran. Pokoknya kita coba aja deh. Oke, langsung ke depan aja cuy. Oke cuy, jadi kita langsung ke garasi aja. Kita pakai skateboard yang biasa aja cuy. Yang enggak usah yang bagus-bagus lah, yang biasa aja. Dasar aja. Lu kan enggak punya lagi, Pan. Ini skateboardnya udah menyedihkan. Banyak accident ya. Jadi, Pak. Kita mulai dari ini dulu. Apa ini namanya? Ciklop yang buat di truck-nya ini. Buat di truck-nya ini kelihatan. Nah. Kita pakai berarti yang ini tang ini. Oh, berarti yang ini cuy. Iya kagak masuk. Enggak masuk sih, Bu. Ini mau. Yang ini mau ngelok nih. Ini mau nih. Nah. Ini kenapa enggak mau nih? Ini udah nyungsep, guys. Ini udah terlalu banyak aksiden, cuy. Yang ini aja dah, di sebelahnya. Ini, cuy. Ini enggak mau. Nih. Kalian lihat ya. Kita masukin kunci yang ini enggak mau.
yang satunya ini kunci pokoknya ada dua ukuran, satu lebih gede. Ini enggak mau nih. Tuh. Apa lagi? Satunya? Enggak ada yang mau. Tuh. Enggak ada yang bisa. Enggak tahu kayak sih emang skateboarder ada gelo. Kita langsung pindah yang bagian depannya. Ini ngencengin, kita copot aja. Oh, buat ini, Po. Ih. Wah. Ini skateboard aneh, Po. Kenapa sih? Enggak ada yang cukup kuncinya. Wah, lu salah beli kunci, jangan-jangan deh. Enggak, ini skateboardnya yang aneh, sumpah. Tuh, ini bisa. Nah, ini bisa dikendalin lagi nih, coy. Ini dikendalin. Kita brudulin semua. Nah, ini lihat. Terlihat bearingnya sudah hitam. Sepertinya kita nggak usah bongkar ban. Kita bingung tuh ini nih. Ini seharusnya di sini, Po. Tapi nggak mau. Kita ambil skateboard satu lagi. Oke, guys, jadi skateboard yang ini rada aneh ya, seperti yang punyanya. Kita akan mengambil skateboard yang satunya lagi. Ini namanya bukan skateboard, coy. Ini crusher board. Bisa nih dua-duanya nih, bisa. Jadi gini, Po. Tapi kenapa nggak mau? Setahunya nih, cuy, ya nih, ini kunci ini nih buat di sini, cuy. Nah, ini masih bisa. Terus nanti ininya setelah kayak gini nih, cuy, ya kayak gini, ini diganjel pakai yang ini, diganjel ke sini, cuy, kunci murnya baru muter pakai ini nih. Tapi ini nggak mau, cuy, kegedean ininya. Kenapa ya, cuy? Ya pokoknya ini mantep banget dah. Kayaknya emang salah skateboardnya, cuy. Ini reko. Oh, ini. Cuman ini grip tape-nya aja. Ini bukan pakai grip tape, cuy. Ini pakai amplas. Intinya ini yang kecil. Ini atasan deh itu. Ini ukuran yang kecil ini buat bearing. Nah, ini ukuran yang gede kayak gini buat trap yang di sini, cuy. Ini yang di sini. Nah, ini buat di sini. Dan ini yang bisa ngekrek-ngekrek ini, cuy. Nih, jelas, Bro. Ini suaranya enak banget. Ini mulur. Enak. Nah. Buat di sini, cuy. Buat di trap yang 4, yang kunci 4 itu. Oh, enggak tahu apa namanya, pokoknya. Kunci nomor 4 lah, ada 4 biji. Dan kunci kembang itu buat di sini. Jadi selagi teman-teman, ya pasti udah pada tahu lah ya caranya. Selagi teman-teman ini mau ngebuka ini, ini ditahan, ditahan, dan ini dimasukin ke sini, cuy. Baru diputar. Cuma ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Yaudah, mungkin di skateboard teman-teman bisa, karena ini emang skateboardnya bukan skateboard buat apa ya, kita nggak rakit gitu, buat skateboard rakitan, cuy. Ini skateboard beli di kayak Gramedian gitu, lumayan sih buat kenceng-kencengin trap kalau misalkan kalian ini yang oleng gini. Gue udah lumayan keras, dan ini udah nggak oyek separah yang tadi gitu. Hey, yaudah segini dulu videonya, cuy. Nggak jelas kan? Nggak jelas kan? Ya, iya, yang buat mobilnya. Oke, dadah, cuy. Okay.